Ya kan? Lucu banget. Aduh. Aduh, mantan. Ade? Panggilnya Dede atau Ade sih? Ade. Kok Ade, Ade. Jadi kurus kakinya kecungkring. Ini baru juga lahir. Kayak papa dulu kecungkring loh. Kalau mama enggak soalnya. Enggak, mama juga cungkring. Cungkring nanti kalau udah. Nanti kalau udah 3 bulan 4 bulan cung. Oh, terima kasih nih. Dari Raden Snack. Waduh. Umar dan Dea, makasih ya Umar Dea. Banyak banget snacknya. Alhamdulillah. Semuanya pada belanja di Raden Snack. Terima kasih, ada kiriman mie kangkung Mami Ikel. Wow, mie kangkungnya mantap nih. Lalu kita buka mie kangkung. Wow, terima kasih ya, mantap. Lagi nggak? Pompa, pompa apa? Oh, nenek, makasih. Ya. Cilok. Cilok apa tadi? Dagu. Sedangkan. Hei, sayang. Dulu mau papa lo semalam lo. Hei. Happy birthday buat Mimi Bayu, panjang umur ya, sehat selalu, murah rezekinya. Happy birthday, wish you all the best. Mudah-mudahan apa yang belum tercapai di ulang tahun ini tercapai selama ulang tahun. Happy birthday Teumi, semoga panjang umur, sehat selalu, sukses terus, happy birthday. Selamat pagi, selamat siang, baru bangun ya. Hey, big boy. Ini makan apa sih, ini mau bikinin apa sih? Burger pancake, enak gak? Hah? Kayak gimana rasanya, nilainya berapa? 8. Itu rambutnya dibenerin dulu. Tidur, ini tidur. Yang ini. Hey. Ada Mama Gigi, Mama Gigi mau lihat. Menang apa? Apa sih? Berenang. Apa lomba berenang? Kasih lihat Mama, bisa lompat sekarang. Terus. Tunggu, videoin dulu, videoin. Mama mau belum lihat Mama Gigi. Tunggu. Ini enggak kakak. Jadi rapatannya Mbak. Parah, Mbak Ima. Makan oleh-oleh oleh-oleh dari Pekanbaru ya kan. Terima kasih ya Pak Bembeng Ce. Makan oleh-oleh dulu kita. Oh, mantap. Pala patin. Lanjut baru. Antri. Nah. Ya, lanjutkan. Pajarkan. Woi. Woi, rancak banget. Bismillahirrahmanirrahim. Palanyo, Pak. Kenapa makan? Makan lembutan. Yakin dusun wae. Oh, makan. Lemak nian indah. Ini ya, lemak nian ini ya. Rasonyo. Roma. Untung baik kalau ke Jakarta loh. Kalau ke Jakarta kalau ke Jakarta di dusun. Ciri khas Pak Bentar kalau bawa makanan suruh coba. Iya lah. Tanda talam durian, gengs. Durian Betawi apa namanya? Dodol. Bukan, Pak. Yang ketan terus diguyur pakai itu loh. Pelencak, selancak, apa kan? Lencak, nggak tahu. Lencak sayuran itu yang kayak itu. Betawi lupa weh. Apa namanya orang Betawi yang durian diguyur pakai ketan itu? Ketan putih diguyur pakai durian tuh apa namanya? Orang Betawi ngomong rancak apa ya? Rancak. Hah? Rancak. Rancak bana. Kok itu enak banget tuh. Gua bikin itu mulu lah. Orang Betawi. Makan. Ya ketan kelapa digulungin. Ini jangan lempar pun. Iya tuh. Ngapain? Oh iya. Gimana nggak pada buncit? Gimana nggak pada buncit? Bos,
Bos, gimana Pak Bembeng gak buncit ya? Jam 12. 12. Thank you very much Rafathar Malik Ahmad. Sudah kupisahkan terplastik, digabung sama bosku menjadi satu kesatuan. Ya kan? Bantuin ya. Ya terus ini udah ditumpahin lah, gimana ceritanya? Ya Allah, terus ini? Nanti aman nih. Allahu Akbar. Lup. Ini mamanya Lala. Mamanya Lala. Saya tantenya. Annyeong. Ada wanita cantik. Halo Mas Velva. Udah ketemu Ryan sebelum? Belum. Kamu sudah tahu dong. Wah, satu kehormatan nih. Ruang guru kita mau diajarin sama guru. Malam-malam kayak agak waktu ya, itu di sini sampai subuh dulu mas. Sip. Apa kabar, sehat mas? Sehat. Nah, Rafathar tuh biar pinter ya. Rafathar belajar ya di ruang guru ya. Belajar di ruang guru. Rafathar belajar nanti di ruang guru ya. Kenapa? Dingin. Lagi loncat. Wah, bersama Pak Bu dan juga Ibu sehat. Selalu alhamdulillah senang saya bisa berkunjung ke Pekanbaru. Mudah-mudahan Bapak sehat selalu. Amin. Ya, selamat datang. Rafi Ahmad yang telah berkunjung ke Riau. Ya, semoga sehat selalu. Mudah-mudahan masih akan datang bisa berkunjung kembali. Amin. Sehat selalu ya, Pak Bu. Ayo Pak, kita masuk Pak. Siap. Dengan rahmatnya kita bisa hadir dan berkumpul di tempat ini, di Durian Buntu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada... Ini Nadira ya? Selamat ya. Untuk yang dilakukan. Nadira! Nadira Napoleon, ini Nadiranya. Tamu kita... Kapan? Ziko. Tahun depan nanti gue telepon. Kita bukan di sini, kita majukan Pekanbaru. Pasti ya? Pasti dong. Gak boleh kurang dari 100 miliar investasinya. Iya, betul. Ya, Pak, ya? Gak boleh kurang dari 100 miliar investasinya. Siap. Kita support. Siap. Reprovisi Rio support 100%. Iya, siap. Ini ada Bro Ziko, ada Bro Herlino, ada Rans, ada... Doa restu dari kami. Insya Allah. Siap. Pasti. Kita majukan Pekanbaru dan Indonesia. Dapat bikisan dari Pak Gub ke Riau aja. Terima kasih Pak Gub. Pak Gub, mantap Ibu Gub nih. Kita akan cobain duriannya. Wih, Bang Herlino. Mantap, durian runtuh. Durian runtuh, mana sarung tangan ini ya? Kumawah. Oke, mana ini ya sarung tangannya. Kita akan cobain. Pakai sarung tangan plastik tempat durian runtuh. Ini adalah pusat durian terbesar di Pekanbaru punya Bang Herlino. Durian runtuh. Mantap. Sukses ya Bang. Oke, kita borong. Sukses. Kado nih dari Ibu Ziko. Pak Ziko, apa ini Ibu? Terima kasih loh. Ini ya, nanti
nanti di Jakarta. Pasangin ya sama Ryanza. Apa nih? Oh. Jakarta mampir ya. Pasti dong. Makasih Bu Ziko, Pak Ziko. Kadonya. Ryanza dapat kado nih. Pulang makan dulu di traktir sama Bang Herlino. Semuanya Timran, semangat suaranya di belakang Timran. Mantap, mantap. Makan semuanya ya. Makan dulu biar tambah mantap. Kiran Napoleon. Semoga berkalian barokah, nanti hadiahnya kita kasih ke Ryanza. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Terima kasih, sehat semuanya. Sama-sama. Bu, Ibu Dia, terima kasih Ibu Juragan Duren. Sama-sama. Ini dikasih buat Ryanza, Bapak Juragan Duren, terima kasih. Waduh, terima kasih banyak nih. Pak Markom, terima kasih ya. Terima kasih untuk keluarga besar Durian Runtuh dan juga